Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul firil muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa sallam tabarakan ala zalikun nabiyil al amin amma ba'd fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy rajim Qad aflah man zakaha faqad haba man dasaha. azim. Pada tahmid dan taslim pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan tema tentang vaksin dan santri. Uh, kita masuk PPKM level 3 artinya tren menurun dan alhamdulillah uh, Pasar-pasar, kantor-kantor, sekolah-sekolah sudah mulai buka, dan masjid juga seharusnya sudah buka dari awal. Sebelum saya melanjutkan, khutbah ini perlu kita samakan persepsi dulu bahwa apa yang kita lihat, objeknya boleh apa saja. Boleh pasar, boleh sekolah, boleh politik Boleh apa saja Salah satunya boleh vaksin, boleh obat ya. Cuma kacamata kita Cara pandang kita sama dulu Cara pandang kita adalah Kacamatanya Al-Quran dan Sunnah Dan selalu saya ingatkan Banyak yang protes Emang dia siapa? Nginget Ngingetin Itu kan kalau mungkin di medsos saya tegaskan emang pangkatnya apa dia bisa tegaskan saya sebutkan lagi bahwa ad-dinu nasihah agama itu adalah nasihat wa bil haqqi wa bil bis senantiasa saling menasehati dalam kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saling menasehati dalam kesabaran atasimu bihablillahi jami'an ya berpegang teluhlah kepada tali Allah dan kalian jangan bercerai-berai makanya umat Islam itu harus bersatu lokomotif sudah berjalan lokomotif sudah hidup kalau mau ikut naik di gerbong kalau nggak ikut berdiri di depan kami tabrak dalam muslimin rahimakumullah Dua tahun sudah kita belajar Bagaimana proses pandemi ini berlaku Dan menimpa kita umat Islam Kenapa saya katakan umat Islam? Karena di Indonesia mayoritas umat Islam 90% penduduk bangsa Indonesia adalah umat Islam Jadi kita umat Islam bisa mengklaim diri Bahwa Republik ini adalah milik kita Bumi Pertiwi ini Bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dipupuk, disiram oleh darah para syuhada, oleh kakek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, datuk-datuk kami, buyut-buyut kami, telah mengorbankan darahnya nyawanya untuk memelihara republik ini, menghidupkan bumi yang mati ini. Maka, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia yang paling NKRI. Dia yang merasa paling Pancasilais, dia yang merasa bahwa republik ini milik dia. Ma'sarul Muslimin rahimakumullah. Cara pandang kita yang pertama kita tahu bahwa secara umum ada hipotesis, ada teori, ada hukum. Kalau dalam pandangan Islam, ada yang disebut dengan tarikh, sirah dan fikih sirah. Orang cuma bersangka-sangka saja, menyangka-nyangka saja. Kalau dalam Al-Quran disebut ada zonul hawa, ada persangkaan hawa nafsu, ada keinginan persangkaan hawa nafsu tentang apapun itu yang berhak, yang berakibat, dan berhubungan dengan umat Islam. Vaksin pertama bagus. Secara saya, apa sains tipik, secara sains, secara keilmuan, kita umat Islam mempercayai ada keilmuan tentang vaksin, ada pengobatan tradisional dan kita ikut sejarah itu. Dari beberapa abad yang silam sampai hari ini kita ikut perkembangan bagaimana vaksin itu diciptakan dan bagaimana dia bermutasi. Kita akui itu dan benar adanya. Tapi vaksin bukan salah satu dari solusi untuk menghadapi pandemi ini. Ada keilmuan-keilmuan lain yang tentu kita juga umat Islam sudah melakukan itu. Contoh kecil. Banyak di pelosok-pelosok negeri, di kampung-kampung, di desa-desa, di pulau-pulau terluar di daerah perhutanan sana di pojok-pojok dari bangsa ini mereka tidak kenal tuh vaksin mereka tidak tahu itu virus mereka biasa-biasa saja padahal sudah dua tahun berjalan tapi mereka tetap melaksanakan berladang, bertani nelayan merambah hutan, bekerja biasa dan tidak pengaruh Kemudian banyak juga orang-orang tua kita umurnya sudah sepuh, ada yang 80 tahun, 90 tahun. Yang dari gadis mungkin kalau ibu-ibunya, nenek-neneknya. Atau dari masa anak-anak muda masih di pesantren dulu. Kesehariannya membaca Quran, kesehariannya zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya cuma sholat tidak termakan dengan informasi dia tidak nonton TV, dia tidak lihat berita. Buktinya sampai hari ini sehat-sehat saja. Nah, kemudian jangan ada vaksin yang kemudian dipaksakan. Kemudian ada lagi yang digunakan ancaman untuk digunakan kepada rakyat, kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Kalau dia punya gula darah tinggi, kalau dia punya darah tinggi, kalau dia punya penyakit bawaan, ya jangan dipaksa. Sekarang mau masuk mall harus dibarkot, mau olahraga harus dibarkot, mau kemanapun harus dibarkot. Alhamdulillah di DKI Jakarta, vaksin itu tertinggi, dan alhamdulillah sudah melampaui target. Artinya, Warga DKI Jakarta percaya dengan pemimpinnya di DKI Jakarta. Kepercayaan rakyat kepada pimpinan itu penting. Kepercayaan umat itu penting. Buktinya kita sampai hari ini masih jaga jarak, artinya kita masih tertib. Kita mengikuti hukum positif. Kita sebagai warga negara yang baik tapi kebenaran ya harus dikatakan bahwa yang benar adalah benar. Kulil hak kawaloh kana muron. Sampaikan kebenaran itu sekalipun itu pahit. Jangan kemudian orang yang berkunjung, orang yang berdagang, apa orang yang mau belanja ke pasar, kemudian dipaksakan menunjukkan kartu vaksin. Ini adalah pelanggaran HAM, memaksakan kerangka berpikir kita bernegara ini kepada rakyat nggak boleh semua itu pilihan punya hak yang sama apalagi kita berketuhanan yang maha esa apalagi kita menganut pancasila kalau kita mau berdaulat maka hendaklah kita berketuhanan yang maha esa artinya kita tauhidnya kuat tawakalnya kuat Tawakal itu kerja-kerja hati Tawakal itu amalan-amalan hati Yakin kita sehat, yakin kita kuat, yakin kita terpelihara Apa yang ditakutkan? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua Apa korelasinya vaksin dan santri? Kita ini santri, kita ini tulab, kita ini Taliban, kita ini pelajar bangsa Indonesia. Sebelum adanya Indonesia, masih Nuswantara, masih Nusantara, masih Semenanjung Melayu, masih zaman raja-raja dahulu. Itu semuanya tulap, Talib, Taliban, semua pelajar, semua santri, panglima Jenderal Sudirman itu santri guru madrasah, itu ada Taliban, santri bangunnya dua per tiga malam, lah sehari layalin, santri itu sedikit tidur malamnya, paling sejam dua jam, tidurnya paling di masjid begini. Sambil telaah kitab Sambil tiduran Sedikit tidur malamnya Taliban itu Santri itu Akidahnya kuat Akidah sahihah Dia yakin bahwa Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dia yakin yang memelihara adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dia yakin yang memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka, tidak ada ketakutan, ketakutan bagi santri. Santri tidak ada rasa takut, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri itu matanya tajam, bukan cuma mata fisiknya, tapi mata pikirannya, mata batinnya. Bahkan, Rasulullah katakan, "Takutlah kalian kepada pirasatnya orang yang beriman." Kemudian, Santri itu ilmunya banyak, ya. Namanya santri, pelajar, dia akan terus belajar. Seperti orang berenang, belajar berenang. Pertama, dia belajar normal. Tadinya nggak bisa, kemudian bisa, kemudian mulai satu dua langkah bisa berenang. Tapi karena setiap hari dia berenang, maka tiba-tiba dia jadi profesional, sekalipun dia tidak jadi atlet, tapi dia menjadi... Perenang yang profesional Karena dia terus belajar Demikian juga dengan santri Ilmu itu talaki Ilmu itu bertemu Ilmu itu guru dan murid bertemu Saya dulu belajar dengan Mualim Safi Hazami Di masa-masa akhirnya Masih sempat ketemu Saya belajar dengan Syekh Yusuf Kordowi tentang hukum zakat, ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, masih talaki, masih bertemu. Saya ketemu dengan kiai kiai sepuh di Jawa Timur. Artinya ilmu itu talaki, ilmu itu bertemu. Kemudian ilmu itu bersanat. Ilmu itu ada sanatnya, ada runtutannya. Kamu belajar dengan siapa, terus kemana, terus apa yang kamu pelajari. Jelas, jadi kalau hari ini kita cerita vaksin, hari ini kita cerita wabah, hari ini kita cerita tentang strategi perang, maka kami sudah pelajari dari kakek moyang kami, bahkan tidak cuma sekedar kakek moyang kami, dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, para nabi-nabi terdahulu, kami pelajari tentang itu, dari mana, dari sirah. Jadi, tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja, tapi karena kita di framing, kemudian santri harus wajib vaksin. Berarti, kalau nggak vaksin, dosa neraka. Jadi, kita tidak perlu juga berikut fatwa-fatwa mempatuakan tentang wajibnya vaksin, wajibnya ini, wajibnya ini, wajib itu sholat lima waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib itu mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya tatanan yang baik adalah tatanan hidup menggunakan syariat Islam. Baik itu tatanan pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, solusinya adalah syariat Islam bagi umat Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Itu skupnya lokal, santri pengetahuannya dunia. Kenapa? Banyak alma mater, banyak marhalah yang mungkin dulu sama-sama di pesantren, sekarang dia sudah ada di luar negeri sana. Ada yang di Al-Azhar, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Turki. Kemudian ada yang di belahan-belahan bumi lainnya. Mungkin ada yang di Syam, ada yang di Palestina dan informasi itu sampai kepada santri dimanapun ia berada. Masnal Muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemenangan santri kelihatan di depan mata. Dulu kalau tahun 90-an ketika Rusia Soviet menyerang Afghanistan, kita lihat bagaimana mereka diserang, para santri masuk di gua-gua, para santri bagaimana mereka belajar menghafal Al-Qur'an, Sedangkan banyak peluru, banyak senjata, banyak bom-bom yang berjatuhan di samping kiri kanannya, tapi dia tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini mereka sudah menjadi berdiri, menjadi orang dewasa. Dulu kita di kobong-kobong, di pesantren-pesantren mendengarkan bagaimana perjuangan santri melawan Uni Soviet. Bagaimana Soviet kalah? Bagaimana ada invasi Inggris, Inggris kalah? Kemudian 20 tahun kemudian Amerika juga menyerang dan hari ini Amerika juga angkat kaki dari sana. Kemudian fitnah bagi Taliban, fitnah bagi pelajar, fitnah bagi santri. Kenapa Taliban merebut bangsanya sendiri kalian ribut. Semua dunia ribut. Tapi Israel merebut Palestina bertahun-tahun semua bungkam, semua diam. muslimin rahimakumullah. Terutama para pelajar, para mahasiswa, para aktivis gerakan, para aktivis aktivis masjid, para dai, para cerdik pandai, kita harus lawan informasi salah tentang Islam. Ketika mereka menegakkan syariat Islam untuk bangsanya, maka, kita harus mendukung dan kita harus publikasi. Kita harus kampanyekan betapa indahnya, betapa hebatnya di dalam syariat Islam. Contoh kecil: bagaimana wanita-wanita yang ada di Taliban, yang ada di Afghanistan, yang tadinya mereka diperkosa, mereka dibuat bulan-bulanan. Kemudian mereka dipakai pemuas nafsu para tentara-tentara lanatullah -tentara, alai Bagaimana mereka dihilangkan kesuciannya wanita-wanita muslimah dan ketika Taliban itu hadir kemudian melawan kemudian membunuh yang memperkosa membunuh yang membunuh karena memang suasana-suasana suasana perang al-qatil, maktul yang membunuh, bunuh yang memerangi, perangi kalau di Indonesia wilayah aman kapirnya, ya kapir masih zimian barang siapa yang mengganggu orang Nasrani, maka berhadapan umat Islam, barang siapa yang mengganggu agama Hindu, maka berhadapan dengan umat Islam, barang siapa yang mengganggu agama Buddha maka berhadapan umat Islam karena di Indonesia adalah dalam kondisi aman. Tapi ketika mereka memerangi maka perangi. Mereka memburu maka bunuh. Mereka menyerang maka harus diserang. Kalau hari ini kita lelah, kalau hari ini kita capek, kalau hari ini kita sakit, musuh-musuh Islam itu lebih capek, lebih sakit dari kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. ingat waktu Sebaik kesimpulan, yang pertama kita dukung program pemerintah tentang vaksin bagi yang sudah siap mental, siap fisik, siap semuanya. Silahkan ikutin hukum positif karena kita berjadi warga negara yang baik. Yang pertama, yang kedua, bagi yang tidak mau vaksin, ya pilihan juga. Resikonya nggak usah main ke mall nggak usah naik pesawat, nggak usah ke kelurahan, nggak usah kemana-mana. Kalau memang vaksin dijadikan syarat administrasi untuk berwarga negara, diusir ya tinggal pergi, nggak boleh ya tinggal pulang. Dua tahun belum apa-apa, dua tahun pandemi ini apakah kalian sudah hatam quran Apakah sudah berapa juz yang dihafal Al-Quran? Sudah berapa banyak kitab yang dibaca? Sudah berapa banyak kreativitas yang kita perbuat? Kita sudah berkarya apa? Apa yang sudah kita teliti? Ada waktu dua tahun kita di rumah, apa yang kita lakukan? Kalau cuma tidur-tidur saja, alasan WFH, WFH alas-alasan, bermalas-malasan, malu kita dengan tenaga kesehatan yang mereka di luar ada di garis terdepan mengorbankan tenaganya waktunya nyawanya dikorbankan dan butuh ribuan yang menjadi korban kita yang masih kuat yang masih hebat yang masih gagah tidur-tidur di rumah bermalas-malasan harusnya kita yang ada di garda terdepan kita datang ke guru-guru datang ke kiai-kiai datang ke ulama-ulama datang ke saudara-saudara datang ke orang-orang yang sakit datang ke rumah sakit Bawakan beras, bawakan obat Bawakan makanan, bawakan kebutuhan Habiskan tabungan kita Habiskan yang kita miliki Saatnya kita bersedekah Saatnya kita berimpak Saatnya kita berjuang Apa yang sudah kita korbankan untuk bangsa ini Apa yang sudah kita korbankan Untuk keluarga kita Apa yang sudah kita korbankan Untuk Islam Melihat banyak ulama-ulama kita ditangkap Guru-guru kita ditangkap, guru-guru kita dipitnah, kita cuma diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat Muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan momentum Jumat ini sebagai pemicu untuk kita bangkit dari tidur. Wahai para mujahid, wahai para pemuda, berdiri kalian. Tegakkan gak ke kepala kalian. Tatap mata musuh-musuh kalian. Moncong-moncong senjata itu akan sampai pada rumah-rumah kalian. Kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau hari ini kita masih merasa tenang, 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 tenang saja, itu artinya ketajaman mata hati kita, ketajaman pikiran kita, ketajaman keilmuan kita perlu dipertanyakan. Maka kembalilah kepada guru-guru kalian, kembali kepada kiai-kiai kalian, kembali kepada disiplin-disiplin ilmu kalian untuk melihat lebih terang lagi keadaan bumi ini. Masyal muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan insyaallah kita sambung di lain kesempatan apa yang saya sampaikan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya tulis. Saat ini saya sedang menulis buku tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bulan depan bukunya sudah terbit dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita tunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita juga bisa berbuat, tidak sekedar tidur-tidur saja. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim aqulu qali hadza innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah alhamdulillah ya ala ma wajaba hamdah syadallah ilaha illallah syadallah muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin wa qaidul furul muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zalik nabil amin amma ba'd fa yul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala allah ta'ala fil qur'anil karim auzu billahi minasyaitanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عنهم ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله العلي العظيم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين Hasbunallah ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntum minal zalimin Allahumma arinal haqqa haqqa Huran ah. Wa arinal batila batila Huran La hawla wa la quwata illa billahil al alil azim Rabbik fil lana wali walidayna Warhamhumma kamar rabbaya nasiqara Wali jami'il muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Alah ya imin humul ammat ya kadial hajat Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Tawakina azab an-nar Ibadallah Inna Allah ya murkum bil adli wal ihsan Wa itadil kurba in ha'nil fahsyai wal munkari wal bag Ya'izukum la'allakum tazakkarun Wa la zikrullahi akbar